tuh ngirim ke kita rumah valve sama tabungnya. Jadi dia katanya tuh senapan ini bocor, nggak berhenti-berhenti bocor ya. Jadi ternyata di dalam itu sudah coak ya. Kalau kelihatan nih, ntar saya fotokan ya biar gampang ya. Sudah coak, jadi nggak bisa diperbaiki. Kalau dia apa belum ada coak ya, maksudnya gini. Jadi pas diukur, sorry, nggak ada sigmat sih, pada pakai semua. Jadi pas diukur di sini nih, ya permukaan ini valve itu sudah hampir menyentuh lubang transfer ini. Gitu, jadi nggak bisa ketolong jadinya. Jadi mau nggak mau kita harus bikin ini satu set utuh. Nah kebetulan dia tuh ngirim ke kita itu tabungnya bersama pipa tabungnya. Nah, sedangkan kalau untuk bikin adapter, bukan adapter ya, kalau bikin valve, rumah valve ini kita perlu rumah hammer juga, karena kita perlu posisi dia posisi lurusnya si lubang transfer dan lubang bautnya ini. Ya, ini sudah beres ya, sudah kita buat baru rumah valve-nya. Jadi kita buatkan persis untuk ukurannya sama ya, jaraknya ya. Lubang transfer sama, lubang posisi bautnya sama. Jadi kita bikin persis. Kemudian sini saya menemukan adanya sedikit mungkin kesalahan produksi ya. Di sini lubangnya miring nih, jadi lubang baut sama sobekan buat tarik si side lever ke hammer ini nggak sejajar nih, jadi mungkin agak sedikit gesek ya, kelihatan ya ada bekas gesek nih ya. Mungkin agak sedikit berat ya, itu doang. Selebihnya sih nggak ada masalah. Ini sudah terisi angin ya, sudah berapa hari isi angin ya, sudah oke, nggak ada masalah. Kita tinggal kirim balik ke pemiliknya. Gimana alamatnya ini ya? Ini dari pematang Siantar. Mantap. Apa kabar Siantar? Oke, ini udah beres. Kita mau lanjut next video berikutnya. Mau review sedikit AFC yang dirombak. Bukan, konversi AFC dari frame lokal jadi frame Taiwan ya. Jadi dia utuh satu, dia ada siripnya tuh utuh, bukan tempelan. Oke, kita sudah dulu video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gak bisa sampai jumpa.